teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Papa Kaiden, guys. Selamat pagi menjelang siang dari Spanyol. Ini kita lagi ada dalam perjalanan menuju ke center komersial alias shopping center alias mall yang ada di Castellón dekat rumah kita, jaraknya sekitar 10 menit. Kita mau ke sebuah toko provider yang kita pakai di Spanyol gitu di rumah kita untuk wifi, untuk wifi. Kalau di Spanyol wifi itu di wifi, guys. Karena bahasa Spanyol itu membaca tulisan. Jadi tulisannya wifi ya dibacanya wifi gitu, teman-teman. Karena udah beberapa hari ini itu enggak ada internet di rumah, guys. So, kita pengin klaim langsung aja ke tokonya. Karena kalau lewat telepon itu puyeng. Pusing banget di oper sini oper situ gitu. Jadi udahlah kita langsung aja ke TKP untuk menyelesaikan masalah internet di rumah kita. Gitu, guys. Oke, kita dalam perjalanan 5 menit lagi kita sampai di shopping center di Mall Salera namanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Ini kita sudah di 10 hari terakhir Ramadan 2023. Teman-teman harus semangat terus sampai Lebaran datang. Gitu, guys. Karena kita di Spanyol tetap semangat puasanya meskipun semakin hari semakin dekat Lebaran, semakin lama puasanya, tapi enggak masalah. Kita tetap semangat. Lihat, guys, kotanya sepi. Tidak banyak orang yang berlalu lalang atau kendaraan yang berlalu lalang, ha? Ini turismo. Lampu merah, guys. Kita akan belok ke kanan. Ya udah pol garisnya. Guys, kayak di Indonesia. Di lampu merah ada. Dari tadi jatuh beberapa kali. Orangnya ngakak-ngakak, kocak. Oke, guys, kita baru aja parkir. Sekarang kita akan masuk ke dalam shopping center, ke mall. Kita udah di dalam mall, guys. Kita langsung meluncur ke Vodafone. Nah, guys, di sebelahnya ini ada beberapa provider lainnya seperti Orange. Dulu pas waktu aku baru pindah ke Spanyol, aku pakai provider ini, Orange. Terus setelah 2 tahun kemudian aku ganti, jadi udah pakai Vodafone ini kayak sekitar 7 tahun. Oke, teman-teman, urusan di Vodafone udah selesai. Aku dikasih SIM card baru untuk dimasukin ke, gak tahu namanya apa sih, guys, tempat untuk wifi-nya gitulah pokoknya. Karena kita nggak pakai yang optik, yang pakai kabel gitu, guys. Masih pakai kayak wifi normal. Gimana sih yang normal dan nggak normal? Wah, gitu. Sekarang kita akan meluncur ke mobil, urusan udah selesai di mall ini. Ini aku eyelinernya pakai putih sedikit gitu, guys, ya. Bereksperimen, nyoba-nyobain yang baru-baru. Oke, teman-teman, kita udah di mobil lagi, sudah dalam perjalanan. Rencananya sebelum pulang ke rumah, sebenarnya bukan sebelum pulang ke rumah sih, guys. Ini memang kita jaraknya jauh, maksudnya mall dari sini, rumah kita dari sini, terus Benny Kasim dari sini. Jadi rencananya kita mau ke Benny Kasim, mau silaturahmi sama Elena Juan, karena kan besok kita mau ke Italia. Jadi ya udah, kayak silaturahmi dulu gitu sebelum kita berangkat besok. Gitu, teman-teman. Oke, guys, karena udah beberapa minggu juga kita nggak ketemu sama mereka. Jadi sekarang kita akan meluncur ke restorannya yang ada di Benny Kasim, teman-teman. Guys, kita udah sampai di restoran Elena dan Juan. Mobil kotor banget. Venga, por favor.
Oke teman-teman, kita udah keluar dari restoran Lena Juan. Lena Juannya lagi sibuk, tadi ada beberapa meja yang lagi makan siang. Makan? So, ya udah kita juga gak lama-lama. Makan? Nolak ente. Itu aja teman-teman, sekarang kita menuju ke rumah. Ini panas, maksudnya di luar panas. 18,5 derajat. Jadi kayak bikin ngantuk gitu teman-teman, aku ngantuk rasanya. Aku mau tidur siang mungkin 1 jam. Guys, kita udah di jalan lagi. Halo teman-teman semua. Guys, kita udah di jalan lagi. Halo teman-teman semua. Balik. No. Aksiom. Halo teman-teman semua. Guys, kita udah di jalan lagi, tadi pulang ke rumah, suamiku tidur siang sebentar. Terus sekarang kita mau ke MediaMart. Jadi MediaMart itu adalah toko elektronik gitu guys, yang ada di Spanyol. Enggak hanya di Spanyol, tapi di seluruh Eropa, di banyak negara Eropa. Katanya suamiku mau beli HP, karena HP-nya udah mau rusak gitu. Jadi untuk jaga-jaga, kalau rusak udah ada HP baru. Suamiku ini maunya beli Oppo seperti biasa, karena memang suamiku udah 9 tahun pakai Oppo, dia gak mau berpaling dari Oppo guys. Bahkan dari semenjak Oppo belum masuk Spanyol, Oppo masuk Spanyol itu di tahun 2018. Suamiku itu udah pakai Oppo dari 2014 dan gak mau berpaling. Jadi kita sudah hampir sampai nih guys, MediaMart. Boleh sebutkan ya, jadi siapa akan tahu. Guys, kita udah masuk ke dalam. Zona HP-HP ada di atas. Aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, te ríes, ¿no? Yo no me río. Jadi guys, kita akan lihat-lihat mobil-mobil. Jadi kalau bahasa Spanyol HP itu mobil. HP apa yang akan suamiku beli? Oppo yang mana? Guys, suamiku udah mendapatkan handphone jadulnya. Harganya tadi lihat 323,99 euro gitu guys. Karena memang suamiku ini ganti HP setiap tahun karena jatuh mulu. Oke guys, kita udah keluar dari MediaMart, sekarang kita mau ke Velvet. Ini dia toko ini, mau lihat tapak kubus untuk mobil suamiku. Jadi untuk nutupin. Ini kan aku ada peleknya, kalau mobil suamiku itu peleknya plastik gitu guys, ditempel. Jadi kita nah guys, kayak gini guys, tutup untuk ban tipe TP asli si. Langsung di unboxing HP-nya guys sama suamiku. Merah ke why. Ini dia HP, bagus sih, elegante. ¿Qué? ¿Qué? Bajar apestoso, fuera de mi letra. Mira media mal. ¡Fuera de mi letra! Guys, tadi kita cari di Velvet, kita menemukan apa yang kita cari. So, sekarang kita akan ke mall lagi untuk... Aku belum cerita ke teman-teman. Ini wifi-nya belum bisa guys, aku bawa wifi ke mall. Mau komplain lagi, sekalian wifi alias wifi, sekalian casan-casan ya nih, biar mbak-mbaknya cobain di sana sendiri. Ini kenapa nggak bisa kerja aku jadinya. Akhirnya kita ke mall lagi, Salera, terus nanti juga mau ke supermarket yang ada di wifi in Spanyol, in English, in Indonesia es wifi. No, españoles dice es wifi. Porque los españoles son gilipollas, son retos mentales, pero es wifi. Como se dice en todo el mundo, o sea, es una palabra inglesa. Tú cuando yo qué sé, una palabra inglesa que se utiliza en España. No sé. ¿Qué? Wifi. No, surf. ¿Surf? Surfer. Surfear. ¿Cómo se dice en inglés surf? Surf. ¿No? Sí. No, hay más cosas, eso es surf, al final es, se lee y así se dice eso, ¿vale? Oke, guys, kita sudah parkir dan sekarang akan masuk Salera. Kita dua kali ke mall hari ini. Kayaknya minta gendong, manja banget akhir-akhir ini guys. Nih, untung aku bawa plastik kayak gini, tas belanja, jadinya nggak perlu nenteng wifi banget guys, sampai ke dalam mall.
private. Sácalo, va. Ayer no, esta mañana. Tadi aku diketawain sama mbaknya, guys. Katanya mbak wifi-nya jangan dibawa ke sini. Panggil apa namanya ya? Teknisinya mbak, telepon ke nomor ini. Oh, saya nggak tahu mbak, soalnya saya udah sebel. Kocak, kocak. Mau sewot tapi diketawain, jadi ya udahlah. Akhirnya kita ketawa juga, guys. Wow, ada kembang goyang juga, guys, di sini. Wow, yang satu dengan coklat. Kembang goyang coklat, guys. Harganya 3,29. Kita udah beli barang-barang untuk mobil buat di perjalanan nanti ke Italia. Sekarang kita mau beli makanan untuk masak di rumah sebelum berangkat, guys. Bekal. Kita akan bawa bekal dari rumah biar nggak nanti sering berhenti, teman-teman. Jadi makannya di mobil aja di jalan. Oke, guys, kita udah keluar dari supermarket. Ini dia belanjaan kita tadi 110 euro. Ini dia. Sekarang kita menuju ke mobil. Guys, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Aku mau langsung masak untuk bekal. Aku nggak bisa videoin nanti proses bagaimana masaknya. Nanti akan aku tunjukin aja apa aja yang kita bawa untuk bekal, apa aja yang aku masak. Gitu, guys, karena ini ribet banget. Guys, ini dia masakan aku. Aku baru aja selesai masak. Ada tortilla de patata, ini dia. Terus ada telur dadar ala Indonesia. Terus ada nuggets. Terus ada capcay, sayur dan udang. Terus ada telur rebus. Terus ini aku juga bikin terong goreng campur telur gitu. Terus ada nasi putih. Nanti ini akan aku sambelin. Ini dia sambelnya, guys, juga udah mateng. Gitu, teman-teman. Ini lauknya akan aku pisah sama nasinya. Nasinya akan aku langsung masukin ke kertas bungkus nasi aja, guys. Per porsi gitu. Terus lauknya di tempat-tempat makan gini, guys. Oke, teman-teman. Aku akan siapin koper dulu, teman-teman. Suamiku habis siapin mobil, beres-beres, bersih-bersih semuanya. Sekarang aku akan siapin koper. Kaidannya tidur, guys, di kamar. Guys, ini dia barang-barang kita. Kita cuma bawa satu koper besar. Ini muat untuk aku bawa sih baju untuk satu minggu. Kita nggak tahu berapa hari di sana. Kalau nggak ya udah diulang lagi aja bajunya. Terus di sini ada bekal. Ini lihat teman-teman, nasi bungkus. Nasi doang sih, guys. Lauknya pisah. Ada tiga. Terus ada karet kalau butuh karet. Ini obat-obatan, termometer. Terus apalagi ya, pokoknya ada gelas kertas gitu, lauk di bawahnya. Ini cemilan semua, guys, isinya. Itu aja, teman-teman. Suamiku udah masukin barang-barang untuk kerja, stroller juga aku bawa, terus cadangan sepatu. Tinggal aku masukin kayak bantal, selimut kalau mau tiduran yang lebih nyaman di jalan. Dan aku udah parkir mobil di sini. Gitu, teman-teman. Oke, guys, kita akan siap-siap dan langsung berangkat. Oke, teman-teman, ini dia, kita bawa bantal, bawa selimut, bawa koper, stroller ada di dalam sana, makanan udah ada di atas, udah ada di tengah-tengah bersama Kaiden. Gitu, guys, kita siap meluncur, bawa payung juga kalau hujan, sedia payung sebelum hujan, guys. Guys, kita berangkat, teman-teman, ini lagi nunggu gerbang pagar rumah ketutup. Bismillah, kita melakukan perjalanan 1500 km, guys, kurang lebih. Menuju ke Milan, Italia, pakai mobil. Bismillah, semoga lancar. Yeay, pagar udah ketutup, meluncur. Guys, kita akan memasuki provinsi Catalunya, teman-teman, meninggalkan provinsi Castellon. Ini dia. Yeay, selamat datang di Catalunya, provinsi Tarragona. Masih sekitar 3 jam lagi, Tres Horas Mas para frontera, apa? 4, sekitar 4 jam kita akan sampai di perbatasan Spanyol dan Prancis, guys. Cuacanya mendung ya.
banget buat perjalanan kayak gini, jadi nggak terlalu terang benderang mataharinya. Kayak gitu nggak banyak mobil guys di jalan, lihat. Nyaman banget nyetir. Guys, kita akan cari rest area untuk berhenti dan makan siang guys. Makan bekal kita nasi bungkus, pasukan nasi bungkus, panas bung. Kita akan cari rest area terdekat. Karena di sini sudah hampir jam 3 siang, jam 3 sore gitu guys. Kita sudah lapar, hari ini kita nggak puasa karena kita menjadi musafir. Perjalanan 1500 km dari Spanyol menuju Italia. Kita akan melewati dua negara lainnya, yaitu Prancis dan juga Monaco, sebelum masuk ke Italia. Gitu guys. Tinggal karavanas. Guys, ini dia rest area. Kita baru aja masuk ke rest area. Hai dos caravanas. Camper van. Kita mau cari tempat untuk di sini kayak tempat camping gitu ya, Papa. Noi mesita. Para. Oke, guys, kita akan piknik. Sampai aku bawa minum-minum, kulkas portable gitu. Dan ini aku bawa makan. Kita akan ke meja. Piknik. Kalian senang banget sih, Kalian? Kalian senang piknik ya? Tas Felis piknik? Lihat ada taman bermainnya gitu guys di rest area. Mantap sih. Ini dia tempat kita makan. Ya, suerte aquí. Suerte aquí todos juntos. Todos juntitos. Por supuesto. Voy a hacer tripod. De panzana, tienes de todo, chaval. Banyak pilihan minum. ¡Cielo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Arroz para Kaden. ¿Arroz? Arroz para Pan. ¿Arroz? De poco. ¿Arroz? Sí, ver la pinta tiene. Vale, ¿y si quieres repetir qué? Pues come otra cosa. ¿Pero si quieres repetir arroz? No, no hay arroz, no hay arroz. ¿Nuggets? ¡Mira! ¡Arrocito! ¡Bonito! Venga, échame aquí. Ábrelo, porfa. ¿Qué quieres? ¿Arrocito? Sí, arrocito. Huevos. Cuidado que no huele el arroz, ¿eh? Como huele el arroz, estamos vendidos. Mira, tú quieres la arroz, sí, pincha ahí, ahí. Vamos a abrir el arroz para... ¡Ay, ay! ¡Oh, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¿Qué tal si vamos a un lugar más calor? No hay más calor. Más calor es la furgoneta. ¿Quieres poner la chaqueta? Ay, sí. ¿Quieres chaqueta? Ser prasada, ¿no? Ser grande, ¿eh? Parece restaurante. Sí, parece restaurante. Mamá, ¿eh? Aquí sirve, ¿eh? Mira, coge cuchara. Ay, coge cuchara. Coge cuchara. ¿Qué quieres comer? ¡Tren! ¡Un tren! ¡Qué rápido, eh! ¡Qué rápido, un tren rápido! ¿Quieres nuggets? ¿Quieres verduras? ¿Quieres tortilla? Eso es tortilla francesa. ¿Eso es tortilla de patata? ¿Qué quieres? ¿Y qué más? Venga, come. ¿Esta es tu cuchara? ¿Sofín? ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Eh? ¿Dónde está el...? ¡Qué frío! Aku mau makan pakai terong, guys, dan telur. ¿Rico? Papá, echa verdura. Échalo todo, justo. Sí. Venga, toma. Sí, un poquito. No. A mí sí. A mí no. A ti no. Y no campas, ¿vale? Qué rico. Brócoli. Muy rico. Venga. Échame también. No, no, yo ahora échale yo sola. Tú échate tú sola. Oh, qué bueno. Ahora vamos a hacer, ¿vale? Ini sendoknya abal banget. Peon.
piknik. Tenemos comida para hacer los picnics, ¿no? Qué rico. Ya, cierrala. Pakai capcay, guys, pakai capcay udang sayur. Ini este también. ¿Tapamos ese? Sí. Ya, hecho ya. Y este también. Y el chili también. Ya, tápalo, ya. Si no entran moscas. Vale. Ahora es un lugar más calor. No hay nada, aquí todo tiene árboles, no. Se tapa el sol con árbol. Oke okay guys, kita akan makan. Ini aku makannya pakai terong, cambel, telur dadar, dan juga capcay. Jadi, apa lagi, Laura? No, no, es, no se puede hacer. Si estamos viajando muy lejos. Sí. Hey. Bueno. Un top. ¿Solo nuggets eres? ¿Solo nuggets? Una por papá, venga. Hola. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Agua. Abre-me, por favor. Ah, bien, Bobby. ¿Vale? Bien. Sí. Está muy bien. ¿Qué de? No te pinchas. ¿No quieres jugar en el parque con tus amigos ahí? Ahí sí, el parque esta tiene más sol. Sí, hombre. Venga, papá, al coche, venga. Guys, kita akan ke mobil, teman-teman. Wah, dingin. Postre, hay postre. ¿Quieres postre? Postre, ¿verdad?
chocolate. ¿Entramos en el coche? Vale, sí. Venga. Espera, ¿esto? Dame. Kaden, ¿subimos allá? ¿Subir? ¿Ahora qué quieres? Vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Al qué? Vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, vamos a Italia. ¿De Italia? ¿También nomás? Sí. Venga, vamos al coche. Venga. Oke okay guys, kita akan melanjutkan perjalanan. Kita mau makan dessert coklat atau roti-roti. Itu di mobil aja sambil jalan. Biar cepat sampai di Italia. Masih jauh sekali perjalanan kita, guys. Masih 1200 km lagi. Guys, ini aku lagi makan roschietas coklat gitu. Ini cemilannya orang Valencia. Okay, guys.